Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Trumpin, Bapak Dr. Andes, Adik Zulu Pahmi, yang terhormat Bapak Kapolsek Trumpin, Bapak Sumijo SH, MH, yang saya hormati Bapak dan Ramil Trumpin, namanya Pak, saya Bapak Yuan Darmawan, yang saya hormati Bapak Sekcam Rumpin, Bapak Asep, yang saya hormati Babin Kantipmas Desa Gobang, Bapak Sri, alhamdulillah bisa hadir. Cuman Bapak Babinsanya tidak bisa hadir karena lagi ada acara apel di Kodim ya. Yang saya hormati para pendamping desa, Bapak Pajri dan Bapak Entong, alhamdulillah juga hadir. Yang saya hormati Bapak Satpol PP, Bapak Anton. Yang saya hormati Saudara Sekdes, para Kasi, para Kaur, para Kadus, para Ketua RW, Ketua RT Sedesa Gobang, para Linmas Sedesa Gobang. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Gobang beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua LPM beserta jajaran, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pada sore ini, kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dalam rangka BIMTEK Pemerintah Desa Gobang. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandamil, Pak Sekcam. Pada hari ini, pada sore ini, sebagai pucuk pimpinan saya di desa, saya merasa bahagia, merasa bangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kami cita-citakan, apa yang kami rencanakan, alhamdulillah pada hari ini bisa berjalan lancar. Tiada lain Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danamil, Pak Sekcam, tujuan kami di akhir tahun ini mengadakan BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur desa, dari mulai kepala desa, sekdes, kasih kaur, BPD, LPM, kadus, ketua RW, ketua RT dan dinmas. Intinya memanfaatkan momen akhir tahun ini ditutup ku bahasa agama mah hayang husnul khotimah. Artinya ku belajar Pak Camatnya. Karena jujur kami sebagai pemerintah Desa Gobang lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya tentang tugas pokok kami sebagai pemerintah. Untuk itu, izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danamil, saya melaporkan juga, saya mengundang Pak Camat dan Pak Kapolsek plus Pak Danamil sebagai tamu kehormatan. Kalau Pak Sekcam dan para pendamping, kami undang secara khusus sebagai narasumber. Makanya saya harapkan nanti ke Pak Sekcam dan pendamping desa sampaikan secara detail bagaimana tugas Linmas, bagaimana tugas Ketua RW, Ketua RT, bagaimana tugas Kepala Dusun, bagaimana tugas Ketua BPD dan anggota, Ketua LPM dan anggota, sekaligus para Kasih dan Kaur plus Sekdes, agar kami menjalankan tugas di desa kami tidak ragu-ragu, tidak bulak-belok. Karena
kita beramal melaksanakan tugas. Kalau tidak tahu ilmunya, pasti bolak-balik ataupun ragu-ragu. Karena al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imamnya kita berbuat, kita beramal. Amal itu makmumnya. Untuk itu saya sekali lagi memohon kepada narasumber dalam hal ini wabil khusus kepada Pak Sekcam dan para pendamping agar menyampaikan tupoksi jajaran pemerintahan Desa Gobang agar nanti kami sepulangnya mengadakan bimtek ini lebih giat, lebih jelas, lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah Desa Gobang. Saya laporkan juga Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Damnelmil. Di Gobang itu jumlah kadusnya ada 4 ya. Ada kadus 1, kadus 2, kadus 3 dan kadus 4. Jumlah ketua RW-nya ada 5. Jumlah ketua RT-nya ada 29 RT, Pak Camat ya. Jumlah linmasnya ada 16. Kalau dalam pagu atau peraturan kabupaten hanya 10, Pak. Tetapi demi kemajuan Desa Gobang, khususnya dalam keamanan, kepala desa mengambil kebijakan, mengambil keputusan, mengangkat linmas baru 6 orang, jumlahnya jadi 16 orang. Tiap malam di rolling 4 orang yang ronda. Kalau soal insentifnya itu, Pak, insya Allah tidak diragukan, karena kami memberikan insentif kepada para linmas 1 triwulan itu, kalau dalam pagu hanya 600 ribu, tapi kami pemerintah desa memberikan tambahan 150 ribu, jadi 750 ribu satu linmas, Pak. Kalau pagu kabupaten kan hanya 600 ribu, Pak, dengan jumlah 10 orang, jadi 6 juta dari kabupaten, 6 juta dari pemerintah desa, Pak ya. Saya laporkan juga Pak Camat, tiap hari kami ngantor dari Senin sampai hari Sabtu, alhamdulillah karena pemerintahan Desa Gobang sifatnya familiar, sifatnya kekeluargaan, para kadus tiap hari ngantor, Pak, dari kadus 1, 2, 3 dan 4. Alhamdulillah dari BPD pun, Pak, tiap hari ngantor. Karena mereka di rolling piket satu hari satu orang BPD piket di desa. Begitupun LPM, Pak, alhamdulillah tiap hari ikut ngantor, satu dari BPD, satu dari LPM, Pak. Alhamdulillah tiap hari Desa Gobang, mungkin kalau Pak Kapolsek atau Pak Danramil mengadakan sidak, insya Allah takkan pernah kosong, Pak, ya Desa Gobang, kecuali hari Minggu. Tetapi kami bukan hanya rajin ngantor, tetapi kami ingin lebih mengerti bagaimana tata cara mengelola desa sesuai aturan pemerintah yang berlaku di negara kita, Pak. Karena jujur, Pak Camat, saya sampaikan, kalau intensif kepala desa nggak seberapa, sekdes nggak seberapa, apalagi kadus, RT RW, BPD, LPM, linmas, ya, itu nggak seberapa. Tetapi kami selalu musyawarah, selalu ngobrol, jangan lihat dari penghasilan kita, dari gaji kita dari pemerintah, tapi niat kita ibadah agar jabatan kita sebagai pemerintahan Desa Gobang menjadi ladang amal ibadah menuju akhirat. Dan kalau memang kalian tidak melaksanakan tugas secara baik sebagai pemerintah Desa Gobang, itu jabatannya nanti bukan membela, malah mendakwa, mendaulat ya. Karena kita memakan gaji, bahasa kasarnya, sintap lah bahasa lembutannya, 200 ribu, orang menang gaji di pemerintah, jadi entong lalaura, entong darapon, da'i beramal mah banyak-banyak, lain kudu sholat, wae sholat mah kewajiban, puasa kewajiban, zakat kewajiban, puasa kewajiban, Pak. Bahkan orang bisa usul ke Gusti Allah, bisa usul ke Rasulullah, melaksanakan ya amal-amal seperti ini, melaksanakan pasunatan. Nah, makanya orang mulai dari sekarang ya, karena dalam Islam itu, Pak, orang kudu tasihun niat, kudu meluruskan niat dulu. Lamun niat tahun kemarin kurang benar, ya orang benarkan ayeuna, orang luruskan ayeuna. Makanya niat kami sebagai pemerintah Desa Gobang, Pak,
niatnya mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi khususnya kepada agama. Mungkin hanya itu sambutan dari saya sebagai Kepala Desa Gobang. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah wal pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan RT1 dan RT2 lokasinya berbeda, itu bisa menggunakan posnya satu. Akses mana yang lebih presentatif untuk melakukan pengamanan? Itu bisa bergabung. Nah, syukur-syukur setiap RT ada.